3, 2, 1. Ini jalan mana begini? Berapa lama? Itu mau disurvey dulu, parkirannya takut gak cukup. Asli, ini recommended banget. Mau lihat aku berenang? Hai so, sahabat bebas, selamat pagi, siang, sore, malam. Sekarang kita lagi di jalan menuju kembali, kembali untuk ke Jakarta setelah melakukan proses syuting video klip kita. Video klip single baru kita Janji Cinta Karya. Oh, karya Rozak Tanjung. Makasih Bang Rozak. Terima kasih banyak ya udah Rozak Tanjung untuk lagunya yang kita sih suka banget ya. Mudah-mudahan nanti begitu rilis kalian nonton, kalian juga suka dan bisa menikmati gitu. Sekarang ini kita mau ke Curug apa? Sebenarnya planningnya hari ini tuh kita mau pulang. Tapi sebelum pulang, ini kan di sini tuh di Geopark Ciletuh tuh banyak banget ya spot wisata yang keren-keren banget. Nah, kayaknya sayang banget gitu kalau kita nggak mampir di salah satu tempatnya. Kalau kemarin kan syuting ya, jadi kerja gitu. Kalau ini tuh benar-benar kita menikmati. Kita udah sampai tempat foto-foto. Kelihatannya sih bukan foto dulu ya. Spot foto dulu. Kita foto dulu. Jadi ikutin kita aja ya kegiatan kita hari ini. Kayak ada perahu tuh tuh lihat nih. Keren banget tau. Nanti ikutin kita aja. Yaudah sam. Ego. Satu. 3, 2, 1. Nanti gaya cok. Nah gitu. Nah, di sini kita beda, yang motoin artisnya. Tuhan, memang suka ngerjain. Ya, 1, 2, 3. Ini kita lagi ada di Puncak Dharma. Ini. Jadi ini menggapai Puncak Plato Jampang, ini Puncak Dharma. Puncak Dharma itu berada di ketinggian 340 meter di atas permukaan laut, di atas Desa Girimukti, Kecamatan Ciemas, Sukabumi. Pemandangan ini adalah best spotnya. Ya, ini adalah Teluk Ciletuh dan Pantai Palampang. Dari arah selatan juga terlihat Pulau Mandra. Nih, jadi ini bawah itu Pantai Palampang, ya kan? Terus ini teluknya, ini bentuk Teluk Ciletuh, Pantai Palampang. Di arah selatan juga terlihat Pulau Mandra. Nuh, Pulau Mandra sana. Nah, ya kan? Sedangkan ke arah timur itu kelihatan tebing melingkar tuh, ya kan? Terlihat dengan jelas pesona keindahan Puncak Dharma. Oke, sekarang kita ada di Puncak Dharma dan kunjungan atau liburan ke Puncak Dharma selesai dan selanjutnya ke Curug Larangan. Let's go. Come on. Ini berapa? Ini jalan mana begini? Berapa lama? Itu mau disurvey dulu, parkirannya takut enggak cukup. Oke. Oh, udah deket ini. Terus ini jalanannya sini terus ke situ doang, ke parkiran habis itu. Iya. Sekarang kita udah sampai di tempat parkirannya Curug Larangan. Sekarang kita harus jalan 10 menit ke atas. Kata engko 10 menit, kata engko yang jalannya cepet. Nah, kalau rombongan kita nih kita enggak tahu deh. Akan ke 10 menit atau setengah jam. Kita lihat aja ya. Jangan tanya gue mabok. Ada yang mabok perjalanan. Eri Susan, mabok perjalanan. Tuhan. Thank you.
menyeberangi medannya dan treknya mau ke Curug Larangan. Tadi udah melewati satu sungai. Tadinya ada jembatan, cuma jembatannya roboh ke bawah air derasnya aliran sungai. Jadi ke bawah sih jembatannya. Jadi kita nyebrang sungai. Dan kita sekali lagi nyebrang sungai. Ini jalurnya, mantap. Nyebrang lagi. Masih 10 udah, menit kok, kan? Sudah diinfo sama engkau. Oke. Okay. Nyebrang lagi? Iya, satu lagi. Mau nyebrang 5 sungai lagi. Hayu, demen banget kita. Pelan-pelan, kalem-kalem, pelan. Iya, iya. Hai sahabat bebas, sekarang kita sudah sampai di Curug Larangan. Tempatnya indah banget, perjalanannya juga nggak jauh sih. Ya 10 menit lah ya. Jadi 10 menit perjalanan dan sekarang kita sudah sampai, tadi melewati dua sungai. Dan sungainya juga jernih, dingin, pokoknya asik deh. Bagi yang belum pernah datang ke Geopark di Sukabumi, yo berkunjung dong. Karena Indonesia juga punya pemandangan-pemandangan yang asik. Yaudah, ikutin ya, kita mau mandi-mandi dulu. Kalau begini terus baik. Geli kau lihat muka lo. Udah. Asli ini recommended banget. Mau lihat aku berenang? Gak bisa renang gue, nanti gue ngenepeng sama yang bisa renang. Awalnya kita berpikirnya perjalanannya bakal capek. Enggak sih, gua nggak capek. Enggak ya? Gua tuh dari kerumpung gua udah biasa. No, cuma pikiran. Enggak, gua nggak mikirin itu. Kan gua pikir kalau Sania jalan jauh, gua nggak capek. Orang dari tadi jauh. Sepanjang perjalanan jauh menuju Curug Larangan ini menyenangkan sekali. Udah harus menyeberangi beberapa sungai, menyusuri beberapa sungai. Ada itu aja udah bagus, udah kebayang gitu, apalagi kok kayaknya Curug Larangannya bakal lebih indah. Ternyata sesuai ekspektasi. Sebelum kita nyampe sini, ada yang mabok. Iya, aku mabok kan. Karena jalanannya berliku-liku. Ya sebenarnya kalau jalanan berliku-liku tuh asal kita tidak terlalu banyak beraktivitas di mobil, aman. Masalahnya tadi gara-gara sebelumnya kan kita habis foto-foto tuh. Iya, di dalam kok kasih kan lihat-lihat ya, habis itu sementara jalanannya begini kan. Iya, memang gravitasi bumi itu tidak bisa dilawan. Ya. Oke, sobat bebas, sampai di sini dulu liburan kita, vlog kita. Habis syuting, kita refreshing dulu. Sekarang kita mau balik ke Jakarta. Jangan lupa nonton video klip terbaru kita. Judulnya Janji Cinta, karya dari Project Tanjiwa. Hanya di Eri Susan Channel. Udah sayang. Thank you.